Pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum LBH Padang menuntut polisi menggali kembali makam Afif Maulana yang diduga meninggal akibat dianiaya polisi. Tuntutan LBH Padang disampaikan dalam sebuah aksi damai di depan Mapolresta Padang bersama keluarga Afif. Lebih dari 50 hari setelah kematian Afif Maulana, polisi belum juga menentukan titik terang dari kasus itu. Keluarga berencana menggali kembali makam Afif Maulana dan mengautopsi ulang jenazahnya dengan melibatkan pakar forensik swasta jika polisi tak kunjung bergerak. Sekarang adalah hari ke-54 kematian Afif Maulana gitu. Karena situasi yang dekat dengan 6 bulan gitu, tunggu almarhum gitu, itu akan ada kemungkinan busuk gitu, sel jaringannya rusak gitu. Lalu kita mendesak lagi tanggal 29 Juli gitu. 29 Juli kita mendesak, lalu keluarga juga ikut memberikan pernyataan tanggal 30 Juli. Tiba-tiba kemarin, Humas mengatakan lagi, kita kaji dulu gitu. Nah, melihat situasi ini, yang pertama kami lihat, ya, perkataannya di media hanya perkataan gitu, tidak sungguh-sungguh. Dia mengatakan dia bekerja apa, yang dikatakan di media berbeda, yang dilaksanakan beda.